Halo, Assalamualaikum Pak Jono. Iya Pak, saya sudah siap ini Pak. Iya, siap banget Pak. Saya sudah nangkring di bis ini, siap melaju. Sudah pada siap Pak rombongan? Oke, ya, saya ke situ ya Pak ya. Ditunggu Pak. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel IT Otodidak ya. Saya masih sebagai sopir cabutan. Kali ini saya bawa nih bis Sinar Jaya. Tapi ini beda ya. Ini Sinar Jayanya yang versi suite class teman-teman. Keren sekali nih. Nice. Tempat duduk penumpangnya ciamik habis teman-teman. Langsung aja kita berangkat ya, sudah ditunggu klien. Kliennya Pak Jono. Pak Jono ketua RT 1 RW 200 Dusun Sukaribut Kecamatan Sukarame. Kelas kebalik. Desa Sukarame Kecamatan Kabupaten Sukaribut. Oke. Sekelalen. Setua. Kita hidupkan mesin. Kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita seruput kopinya dulu. Tadi beli kopi di warung ini. Sentong. Tadinya nas kidel, panas legitur kental. Kita berangkat ya. Ini saya sudah di Sherlock. Ini posisi kita lagi di Sleman ya, teman-teman ya. Kita lihat petanya. Nah, itu Sleman ya. Sleman Yogyakarta. Kita mau ke Medari. Jaraknya sekitar 183 km. Nah, ini ya. Ke arah kanan. Nih. Medari, Sleman Medari ke arah kanan sana itu. Mandul-mandul bisa. Kita tadi malam menginap di hotel. Hotelnya ciamik, teman-teman. Keren. Mas, bismillah. Selamat serumun selamat ya. Doakan ini teman-teman supaya tidak terjadi insiden berat. Biasanya kecok insiden berat toh. Ada ngawur kayak, bawa kurung apa-apa sudah telonyor tabrak jan. Kecelok banget toh supirnya pada Sugeng Rahayu. Nah, kemburi bisa apa? Sama kayaknya Sugeng Rahayu juga. Mantul. Di sebelah kanan kita ini ada Pahala Kencana. Kalau dari tempat saya nih ke Jakarta juga banyak sekali Pahala Kencana ya. Itu sering naik ke Pahala Kencana ini. Saya menggunakan mid mode bus. Mode bus SR2 ya. Suite class. Nah, livery-nya yang saya pakai ini ada 3, salah satunya adalah ini nih. Sinar Jaya, teman-teman ya. Terus untuk mapnya menggunakan map patas versi 1 teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, map patas versi 1. Terima kasih ya tentu saja untuk para modder yang sudah mau membagikan modbus dan mod map ini ya. Tentu saja ini free, gratis. Nanti bisa diunduh sama teman-teman di kolom deskripsi ya. Antunnya andul-andul banget ini. Suspensinya tuh goyang sedikit. Keol abis. YOLO! Jogja hari ini pukul 13.01. Cerah sekali ya. Masih menggunakan mode graphic. Mati. Mesinnya mati terem. Menggunakan mode graphic Project Next Gen versi 2 teman-teman. Dikombinasikan dengan full environment seperti biasa ya. Depan ada Sugeng Rahayu. Depannya lagi itu ada Rosalia Indah. Mantul sekali. Oke. Lihat gak teman-teman ya, kuceluk sekali itu depannya. Ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Mak-mak ya. Dan menipu sekali ya, kuceluk sekali. Rosalia Indah, mantul.
Untuk trafiknya seperti biasa ya, masih menggunakan setia dengan mode traffic bis dari AI Rindrai. Kemudian ada mode mobil, mode logistik, dan mode motor, traffic motor Indonesia. Depan ada elep. Pakem sekali, andul-andul. Dan mantul ya. Masih 120 km lagi kita kebut, coy. Langsung minggir elepnya. Ini Pak Jono ini ngomong-ngomong katanya mau ke mana itu? Tadi mau ke mana ya? Mau ke Malioboro katanya, mau dijemput, mau ke Malioboro teman-teman ya. Nginepnya di hotel sekitaran Medari. Nice. Kita jemput aja. Mantul, handul, handul. Keren. Mencapai kecepatan bis mencapai 139 km. Wow. Untuk livery bis Sinar Jaya ini warnanya putih ya teman-teman ya, semu-semu putih, putih tulang kayaknya ini ya. Jadi ada yang saya matikan untuk setting di ITS 2 nya yaitu HDR nya teman-teman, saya matikan karena kalau nggak dimatikan bagian atap dari bisnya ini cahayanya berpendar teman-teman, kurang nyaman di mata ya. Nah, kalau ini kan udah nggak ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi mantulnya biasa aja, tapi kalau HDR-nya dihidupkan nanti warna pantulannya itu berbendar ya. Nah, seperti itu ya, mungkin kelemahannya dari Project Next Gen ketika ketemu dengan warna putih mungkin seperti itu mungkin ya. Koreksi kalau salah ya teman-teman ya. Bapaknya hilang kayak Miki tanki. Agak nyabrang hilang. Bocok sekali. Tancap gas. Depan ada apa ini? Kita lihat Sugeng Rahayu. Oblong ya. Oblong, oblong kiri. Jus, mantul. Uish. Wush, skybox. Wush. Aduh. Kecelok, kecelok. Gak apa-apa ya. Sangat-sangat mengerikan. Mengerikan. Tuh. Wush. Kerotol-kerotol pokoknya tangannya. Orang anggo bel steering. Gimana teman-teman menurut pendapat teman-teman ya untuk map ini patas versi 1 ya, ini dari kalau tidak salah ya, koreksi ya, ini mirip apa enggak teman-teman ya, jalan dari Sleman ke Medari ya. Ini untuk mapnya nanti kita lihat ya, kayaknya sampai ke Muntilan kalau nggak salah. Nah, depan sudah sampai ke hotelnya dari Pak Jarwo, Pak Jono, dan nah mana ini kebablasan gila jadi mau ke kebablasan coy. Haduh ngomong bye sih. Kebablasan belum, belum kayaknya. Yes, nah kita lihat dulu petanya. Belum kayaknya belum. Oke, alhamdulillah urung. Belum. Nah, yes, kayak gitu ya. Depan itu ya, coy. Sepira kuncelupnya. Nah, itu depan tuh. Nah. Nih. Pingin nyoba sekarang. Nah, jujuk. Nah, ya, kelalen. Rating kiri. Nah, ini hotel Pak Jono dan rombongan teman-teman sudah sampai ya, alhamdulillah sampai dengan selamat sentosa tanpa kurang suatu apapun. Oke, semangat ini. Nah,
saatnya kita telepon Pak Jono, mengabari kalau saya sudah sampai di belakang hotel, di parkiran. Halo Pak Jono, saya sudah sampai Pak, siap ini di belakang parkiran. Oke, ya saya tunggu Pak, terima kasih. Nah, oke kita tunggu ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya melakukan perjalanan menjemput Pak Jono dan rombongan ya dari RT 1 RW 200 dusun atau desa Sukarame Kecamatan Sukaribut. Oh, Kabupaten Sukaribut. Salah. Nah, ini kita lihat dulu tadi ya untuk map patas versi 1 kalau nggak salah ini ya. Itu sampai ke Magelang teman-teman nih ya. Tapi menurut informasi dari developernya jangan start dari Muntilan, bisa terjadi crash teman-teman. Nah, seperti itu yang saya dapat infonya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Semoga menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.